Panggil Wakil, panggil Wakil Tuki. Asif. Asif. Allah Akbar. Aku. Asif. Oh, ya Allah. Hai, assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel Teh Ibrahim. Okey, sekarang ni Teh berada di hadapan bangunan terbiar yang mana terletak di Sungai Pari di Ipoh, Perak. Okey, bangunan ni hampir dah beberapa tahun ditinggalkan dan kita akan cuba masuk ke dalam. Jom, kita masuk ke dalam. Okey, jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita cuba cari jalan untuk masuk ke dalam. Ini ada tangga. Okey. Keadaan kat sini hujan. Oh, kat sini. Kalau korang perasan kat sebelah tin ni ada lift. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey. Kalau perasan kat sini ada sampah sarap. Okey, kita tengok kawasan mana-mana kanan. Oh. Bangunan ni dikatakan ditinggalkan. Okey, kalau korang perasan bangunan ni kosong disebabkan ada satu okey. Mungkin korang akan tertanya kenapa flat ni kosong. Kalau korang nak tahu, menurut cerita pada tahun 1990, flat ini Majlis Bandaraya Ipoh suruh orang yang duduk dekat sini untuk berpindah sementara. Disebabkan oleh sebab dia orang nak baik pulih bangunan ni. Sayang kan? Kalau korang tengok sebelah ni mungkin ada aktiviti-aktiviti yang tak sihat berlaku. Ada macam objek, tengok. Sarang geng-geng mak pek biasanya lah duduk kat sini. Oh, ada bayina budak kat situ. Boleh? Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jumpa sesuatu kat situ. Kat sana. Mana patung? Jom, ambil. Tak ada sentuh. Tujuh. Jangan. Tengok saja. Okey, jom. Saran-saran perjalanan. Jangan sentuh eh. Jangan sentuh apa-apa. Okey, kita teruskan perjalanan. Rasa sedikit aura tapi masih lagi okey. Eh, itu apa? Itu sana kena. Mana? Mana? Oh, tu ada. Tak ada apa. Bawa-bawa air. Air banyak. Okey, teruskan perjalanan.
saya. Oh, korang tak pakai kasut eh? Lupa cakap. Okay, dekat sini sayang eh rumah. Sepatutnya mereka baik pulihkan kawasan ni. Boleh sewakan. Cantik eh rumah. Ayah ada motor nakil. Okay. Hati-hati guys, hati-hati. Ni nampak banyak ada patah botol-botol minum, minum. Korang perasan tengok banyak peralatan rumah yang rosak. Mungkin dah mungkin tinggalan yang lama punya. Kita rasa kena patah balik lah sebab ada semak banyak. Tangga tak ada? Tangga tak ada. Tangga tak ada? Tak ada tangga situ. Oh, kena patah balik lah. Sini semak banyak. Semak. Oh, saya cantik. Pokok. Kemungkinan besar kawasan ni diduduki ataupun yang datang kat sini budak-budak yang lakukan aktiviti yang tak sihat je lah. Posisi ni boleh kita depan-depan. Okey, kalau belakang aku. Okey, kita cuba naik ke tingkat atas ke? Kita cuba naik ke tingkat atas. Apa ya? Soal dulu ke depan. Tak nampak. Ni asyik lah tengah sikit. Asyik ke depan, asyik ke depan. Tak, lampu tu tak kuat. Bahaya. Tengok bawah jalan, tengok bawah. Ni lumang baik. Dan depan lagi. Sana? Jalan depan. Okey. Asal-asal sini banyak sangat air. Okey. Berjalan tak? Sikit-sikit banyak air. Jaga-jaga eh. Roger. Allah Akbar. Belakang okey, belakang okey. Roger. Bulan mengambang eh? Okey, bulan mengambang malam ni. Kelihatan. Jalan tengok orang. Takut ada yang terlikit. Okay, kalau korang nak tahu, dekat sini berdekatan dengan flat Sungai Pari. Bangunan ini ditinggalkan disebabkan oleh Majlis Bandaraya suruh kosongkan untuk rumah yang masuk. Baik pulih. Assalamualaikum. Tengok betapa sayangnya flat ini ditinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bangunan ini bangunan flat. Flat kosong ni. Flat ni terasa mungkin ada orang-orang yang duduk untuk buat aktiviti yang tak berapa elok lah. Sebab dari segi orang kata apa, bangunan ni blok E. Kat sini ada banyak-banyak blok tau. Blok A, B, C, D, E. Tapi sayang, semua blok ditinggalkan. Terbengkalai macam ni. Bisa cuba naik belah atas pula. Korang perasan tengok keadaan tangga.
ada budak-budak yang keluar masuk bangunan ni. Kita pergi atas. Okay, kita terus ke bangunan atas lah. Jadi kita pergi ikut sana. Ke sini? Yalah, naik atas. Naik atas ke sana. Woi, licin woi. Luar kau. Ni bahagian paling atas sekali. Agak terasa di sini. Kita Legend Freedom buat mat. Okay, kalau korang tengok kawasan ni, yeah. Kalau korang tengok sebelah kiri ni, kawasan dia agak menakutkan. Lubang mak besar kan. Oh, kanan. Ha? Tu lubang. Masuk. Oh, licin. Kan blok dia bersambung. Untuk ke blok iut. Okey. Wah, blok. Okey. Siaga sih. Masuk dari hujung. Yang bawah. Okey, kita cuba menyemerang ke bangunan sebelum ke blok sebelah. Allahu akbar. Okey. Kita pergi bangunan yang sebelah ni. Agak sedikit menakutkan. Okey. Sampai sini ke? Sampai sini ke? Ha? Sampai sini ke? Turun je? Turun. Turun je dia turun bawah. Okey. Kita cuba turun ikut pintu ni. Assalamualaikum. Ini tak ada jalan lah. Jalan ni je lah. Dia tuan bawah. Ha? Bawah. Mana? Sini. Oh, tepi tu. Oh, ni betul-betul hutan. Tapi bila blok-blok ni, tak boleh duduk di sana dia. Tu blok mana? Tak ada lah, bawah ni. Tak ada. Tak ada. Tengok ke tiba. Tak ada. Dari sebelum tu. Ni. Ha, tak boleh. Ha?
Boleh tak? Tak boleh. Kita kena patah balik ke sana. Haa, kita kena patah balik. Sebab bawah banyak semak. Hmm. Tak ni, tak boleh jalan. Tak boleh. Semak banyak tu. Hmm. Di lebih. Tak you. Tu kita kena patah balik tak? Ada tu. Ada macam tadi lalu lah. Boleh, boleh. Ha? Okey, kita... Kita sekarang ni sesat tak jumpa jalan untuk keluar, tapi kita cuba cari jalan untuk untuk keluar ke bangunan ni. Okey. Kita cuba. Kita cuba. Kita cuba cari jalan. Ah, keluar. Okey. Apa sebab tu salah? Tak apa, kita cuba cari. Tak apa. Jalan keluar. Okey, kalau tak ada air. Jangan sampai anjing tu nampak eh. Orang tu jangan suluh bawah. Okey, kita cari jalan untuk turun. Sebab kita minggu tadi ni lalu. Tak. Okey, kita cuba turun. Kau sini ke? Eh, bukan. Bawah apa benda? Haa, bawah mandai lah. Eh. Tak, Allah. Sebab tak bawah. Kita dah... Ini. Jalan lah. Kau tak jumpa jalan lah. Hantar gong lah. Kau tengok eh. Tahu kita kat tempat orang kan. Kan bagi kan. Aku rasa jalan ni kita dah lalu. Patut kena turun. Apa? Jalan depan turun bawah. Asyik nak jalan, jalan. Haa, malah jika. Kau nak jalan, jalan. Ha. Eh. Jap. Hai. Paku. Ha, sana. Aku kata ikut belah sana bukan sini. Salah kan? Kalau ikut belah ni, ikut belah sana. Ha, ikut sana salah. Aku malas jadi. Hang kata sana. Malas ah. Aku dah cakap sana bukan sini. Okey, saya rasa kita mula tak jumpa jalan untuk keluar. Tapi kita cuba sebab dah nampak dekat depan sana tu kurang semak untuk kita turun. Sebab kalau kita turun ke lantai bawah memang hutan. Ha, betul lah. Ni tempat dari ni, tempat dari sini. Dah tadi eh? Kena kata, ha, ni, ini blok E. Blok B belah sana. Kau tak percaya ke dekat aku? Ha. Okey. Bawah semak pun. Kau nak lalu kan dekat bawah? Hmm. Bukan kat sini, dekat depan. Kita kena patah balik. Kita kena corner satu balik. Satu baris lagi. Kau 12 eh. 12 lebih sana ni. Jom. Kau nak lalu kan? Kau nampak depan sana semak? Kau nampak semak? Okey. Mana tak turun? Tak apa, kau tak depan tu semak. Okey, kita cuba lorong tu. Kau cakap, ini kau tengok tempat. Lalu kot tu bawah tu boleh kan? Tempat tu bergali kita lalu. Lalu kot bawah. Tempat ni kan? Ya. Jom. Kita cuba lalu kot ni, lepas tu tuang kat depan. Allah Akbar. Okey, kita agak kelang kabut kat sini sebab tak dapat keluar. Aduh. Allah Akbar. Ni tempat yang mula-mula tadi. Tengok ada piala. Tengok piala. Hai. Cucu. Kita kena cari jalan keluar sikit. Okey. Asyik mana? Asyik kat belakang tadi. Asyik sepatutnya nak ke depan. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim.
Eh, panggil orang tu, Ki. Asif. Asif. Allah, aku baik. Aku. Asif. Okey, alhamdulillah kita berada di tingkat bawah sekali yang mana kita naik tadi. Asyik itu. Okey, itu saja daripada teh. On, ada apa-apa lagi tak nak cakap? Okey, pesanan sikit lah sebab sesiapa je yang nak datang ke sini selepas ni ke Flat Sungai Pari ni, kalau boleh datang tu Ricky dulu lah masa siang, tengok dulu kawasan sebab kadang-kadang dekat sini ada juga biasalah pot diorang buat macam nagih dadah, lepas tu macam minum kan. Lepas tu hati-hati sikit lah sebab bangunan usang biasalah, dia paku kayu licin kan. Itu je lah. Okey, Asif. So kalau siapa yang nak datang malam tu, kira hati-hatilah. Sebab banyak jalan tempat licin apa semua kan. So mana yang rumah yang tak boleh masuk, rasa macam tak boleh masuk, oh, jangan masuk lah. Takut ada apa-apa benda kan. So tadi pun kalau kita lalu tadi pun adalah macam, tak boleh nak cakap lah, rumah-rumah tu macam ada rasa macam kalau tak boleh masuk, tak payah masuk lah. Okey, itu saja daripada kami dan jangan lupa nak saksikan next video kami, dan sesiapa yang belum follow Teh lagi boleh follow Teh kat TikTok dan subscribe Teh punya YouTube, Teh Ibrahim. Assalamualaikum.